Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di sini di Aula Wisma PKBRI Kota Blitar untuk mengikuti acara pembukaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pimpinan badan dan lembaga teknis di Kopinda Kota Blitar. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan Mas Pokasi. Yang ketiga, doa. Yang keempat, laporan panitia kegiatan. Yang kelima, sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar. Dan yang terakhir adalah penutup dilanjutkan pemaparan materi dari narasumber. Dan tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih melalui DPA Dinas Koperasi pada tahun ini kita juga memperoleh kembali bantuan dana hibah dari luar kota kita. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita juga tetap memperoleh bantuan hibah yang informasi dari BCT kemarin kita dapatkan itu ya tahun 2022, alhamdulillah. Syukur kalau nanti kita bertambah tuh, karena memang dalam situasi pandemi ini ada banyak dana yang direlokasi dan refocusing, termasuk dana hibah untuk Kopinda juga seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada beliau berdua dari Depok Pinggir yang sudah hadir mewakili Bapak Ketua dan sekaligus beliau hadir sebagai narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM pimpinan dan pengurus Depok Pinggir Kabupaten. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus yang sudah kompak bisa hadir, karena beberapa hari yang lalu kita juga sudah melaksanakan kegiatan di rumah ini juga untuk sosialisasi pembukaan di Kopinda Kota Blitar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bu RT, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dapat kami laporkan pelaksanaan kegiatan pada kesempatan ini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ada hal yang melatar belakangi pentingnya kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama bahwa pada bulan Desember 2020 Kopinda Kota Blitar telah melaksanakan musyawarah daerah atau musda. Kalau tidak salah itu pada tanggal 3 Desember yang lalu, dan kita sudah berhasil melaksanakan reorganisasi sehingga pada saat itu terpilih beliau Bapak Haji Marioto memimpin Kopinda Kota Blitar. Dan perlu diketahui pada musda itu juga pernah terpilih beberapa
pengurus yang baru. Sehingga pada kesempatan ini muncul juga macam-macam baru. Ada Budini dan seterusnya. Sehingga sangat penting sekali pada kesempatan ini kita melakukan konsolidasi pengurus dan melakukan peningkatan kapasitas. Karena bagaimanapun Dekopinda sebagai mitra dari koperasi yang merupakan juga wadah besarnya koperasi di Kota Blitar, ini kita harus punya kemampuan untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi terhadap koperasi. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kita ingin meningkatkan kapasitas kita semua pengurus, sehingga pengurus pada akhirnya nanti punya kemampuan untuk melakukan tugas-tugas cukup indah dan baik. Yang kedua, bahwa organisasi cukup indah kita atau cukup ini yang tentunya kita punya konstitusi yang mengatur roda organisasi yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita sangat menganggap penting agar pengurus ini juga memahami konstitusi kita, agar kegiatan yang kita laksanakan, kegiatan yang kita lakukan ini sudah on the track sesuai dengan konstitusi kita yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini penting kita pahami agar kegiatan-kegiatan kita ini tidak melenceng dengan konstitusi kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita juga perlu mendalami, kemudian membuka, membaca, dan seterusnya. Bahkan juga perlu membedah anggaran dasar dengan rumah tangga kita agar kita bisa memahami dengan baik. Kemudian yang ketiga, pada bulan November 2020 sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang undang-undang tentang cipta kerja. Dan saya yakin termasuk saya juga belum sempat untuk membaca lebih dalam, mencermati secara baik tentang undang-undang ini. Padahal undang-undang ini penting untuk kita semua, kita pedomani terkait dengan fungsi dan tugas kita di Kopinda ke depan semakin berat. Ada isu penting hal-hal krusial yang kadang kita terlambat bersikap, terlambat merespon. Ini terjadi karena memang kadang kita gagap teknologi, kadang kita malas membaca buku dan sebagainya. Yang tidak malas adalah membaca WA. Dan ini setiap saat, setiap menit, setiap jam selalu kita lihat apakah kalian terlalu berbeda. Oleh karena itu, ke depan juga kita manfaatkan media seperti ini untuk berbagi informasi, termasuk juga informasi koperasi, sehingga hal yang aktual, hal yang krusial, yang mutakhir ini kita sharing juga di media itu. Tadi Pak Nugroho sudah dengan berbisik-bisik ini akan dibangun grup, kita dimasukkan grup, saya kira ini luar biasa. Karena itu sebenarnya bagian dari membangun paling asah dari saat masuk, sehingga hal-hal penting ini selalu kita bisa sikapi dengan cepat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dasar pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini adalah Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1954 pasal 33, kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang keempat adalah keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2011 tentang tentang perubahan anggaran dasar Cikopin, yang kelima adalah keputusan Munas Cikopin tahun 2014 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Cikopin, yang terakhir yang keenam adalah peraturan wali kota Blitar terkait DPA dinas koperasi dan usaha mikro kota Blitar tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tema kegiatan pada kesempatan ini adalah peningkatan kapasitas SDM pimpinan, badan dan lembaga teknis di Kopinda Kota Blitar.
waktu dan tempat. Kegiatan ini akan kita laksanakan selama 2 hari, yaitu mulai hari ini, hari Sabtu 25 September sampai dengan besok Minggu 26 September 2021. Tempatnya di Wisma PKPRI, atau yang ini dalam proses peralihan menjadi Hotel Permai, Hotel Permai PKPRI Kota Bintang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta pada kesempatan ini adalah sebanyak 20 orang yang terdiri dari seluruh pengurus, Dewan Pakar, Dewan Penasihat, Ketua Dikopinda, Ketua Bidang Komite Sekretaris, dan Sekretaris Dikopinda Kota Bintang. Narasumber pada kesempatan ini adalah pengurus Ikhwanul Provinsi Jawa Timur, yang pertama Bapak DLS Dwi Sucipto MM. Beliau adalah Habib Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kopinwil Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah DRS Erwin Turho MM. Beliau adalah Sekretaris di Kopinwil Provinsi Jawa Timur. Sumber dana ini berasal dari DPA dan hibah DPA Wali Kota Blitar tahun anggaran 2021 melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kepada Ibu RT Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kami mohon berikan berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengurus di Kota Blitar pada kesempatan ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Dekopin merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 57, yaitu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wajah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi yang berasaskan Pancasila. Dalam rangka penguatan koperasi, pemerintah akan menaikkan kelas koperasi dan UMKM dan melahirkan entrepreneur ataupun wirausaha baru di kalangan anak muda. Pengembangan klaster sentra-sentra UMKM serta penguasaan teknologi yang menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong berkembangnya koperasi dan UMKM. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengapresiasi upaya Dekopin Kota Blitar sebagai mitra pemerintah melalui program nyata yang saat ini kita laksanakan, yaitu penguatan SDM di dalam kepengurusan Dekopinda. Sebagus Bapak Ibu yang ada di depan. Wahai bangsa Indonesia, warisan leluhur kita. Gotong royong, bersaudara, pribadi bangsa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan mengucap bismillahirrahmanirrahim bahwa acara pembukaan peningkatan kapasitas SDM pimpinan Badan Lembaga Tenis Dekopinda resmi dibuka. Dan saya menyampaikan kepada menyampaikan terima kasih kepada Bapak Nugroho, Bapak Berlandes Nugroho MM, laku Sekretaris Dekopinda wilayah Provinsi Jawa Timur atas kehadirannya, dan beliau juga akan memberikan materi. Yang kedua, Bapak
Dr. Frantus Budi Sujeto, SHFPT. Terima kasih Pak Terawan Majingan. Ini menjadi modal teman-teman kita untuk menimba ilmu, untuk menyerap ilmu yang dapat tentu akan kita harapkan. Dan kenapa kegiatan ini dilaksanakan, ini juga atas saran dari pimpinan di Kodimil kita. Jadi ini sangat bagus, supaya karena apa? Karena kepengurusan di Kodimil, di Kodimil Kota Blitar ini banyak yang baru, Pak. Selain banyak yang baru, yang lama pun ini sudah sepuh-sepuh. Barangkali kalau ada aturan-aturan yang baru itu kadang-kadang lupa baca atau tidak sempat baca. Jadi gitu, jadi terima kasih. Dan kami tidak akan memperkenalkan, nanti beliau beliau memperkenalkan secara langsung. Tapi yang jelas kedua beliau ini adalah merupakan suatu pakat-pakat di bidang koperasi di Provinsi Jawa Timur. Saya menyampaikan salam hangat dari Ketua Dekopimwe Jawa Timur, Bapak Lamet Sutanto, S.A.M.M. Beliau menugasi kami berdua untuk mewakili beliaunya untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi kami tidak ingin nanti dianggap menggurui, karena dalam pendidikan di Indonesia itu yang lebih efektif adalah kita saling tukar, ya, saling memberi dan menerima. Jadi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Dan kami yakin yang hadir di depan saya ini banyak tokoh-tokoh dan senior saya, mohon izin ya, kalau saya ditugasi Pak Slamet dan Pak Nuh harus berbicara di depan penjenengan seakan-akan koyok yang paling bisa. Ini kami mohon maaf. Baik, Ibu dan Saudara sekalian, suasana pandemi bukan halangan bagi insan koperasi, khususnya para pimpinan Dewan Koperasi Indonesia. Untuk itu, sambutlah salam hangat dari Dekopimwe. Kalau saya bertanya, siapa kita? Jawablah dengan gegap gempita, pimpinan Dekopimwe. Begitu ya, siapa kita? Pimpinan Dekopimwe. Kalau saya bilang, Dekopimwe Kota Blitar, yes, 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 tiga kali. Bisa nih? Bisa. Semangat ya. Siapa kita? Pimpinan Dekopimwe. Dekopimwe Kota Blitar? Yes, yes, yes. Terima kasih. Luar biasa untuk menambah imun kita. Ya. Lumbung masih separuh, sudah panen lagi, maka yang di lumbung dijual. Benar-benar sebagai wadah perjuangan prinsip koperasi, ya, prinsip yang keenam, pendidikan pelatihan kerjasama antar koperasi, ya, yang sulit lagi. Dekopimwe harus berperan juga sebagai wadah perjuangan kerjasama antar koperasi. Dekopimwe Jawa Timur, Pak Slamet Sutanto, S.A.M.M. Itu pada 9 November jam 10 pagi waktu itu keputusannya, ya. Terus tanggal 26 Februari 2015, selama beberapa bulan, November sampai kurang lebih 4 bulan, lahirlah Cap Bangkok nomor 1, Cap dari nomor 2, 2015, kembali ke Lambang. Ini keputusan Pak Menteri. Anggota bisa, biasa di Covid adalah, nah ini mohon dipahamkan seluruh gerakan, harus paham. Anggota biasa di Covid adalah seluruh koperasi Indonesia. Jadi kalau dia memasang bor menamakan diri koperasi, maka sesuai dengan anggaran dasar Dekopimwe bab 4 pasal 5, ya, dia adalah anggota biasa Dekopimwe seluruh gerakan koperasi itu, ya, seluruh gerakan koperasi Indonesia yang ber-BH. Ya. Kalau dia belum berbadan hukum bagaimana? Berarti dia belum wajib gitu ya. Yang sudah berbadan hukum ini arti ya, makna yang ter
surat ya, dari kata-kata ini adalah bahwa seluruh koperasi Indonesia, jadi tidak ada yang nanti nawar-nawar, Pak, saya tidak jadi anggota dulu ya Pak. Kalau sudah berbadan hukum, dia sesuai dengan amanat bab 4 pasal 5 ini, maka koperasi itu adalah anggota Dekopinda Kota Blitar. Oke? Ya, bukan koperasi yang melakukan kegiatan yang berkaitan pengembangan perkoperasian dan mengajukan permintaan jadi anggota koperasi. Jadi anggota luar biasa ini stelselnya stelsel aktif yang mengajukan. Jadi mungkin bisa dia badan usaha yang bukan koperasi, ya, bukan koperasi, lembaga yang bukan koperasi, tapi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan perkoperasian, mungkin MKM, ya, sering pokoknya berkaitan dengan koperasi kegiatannya, dia ingin jadi anggota luar biasa, boleh, ya, tapi dengan cara mengajukan, ya, permintaan dari Dekopin pada pendengar. Mengenal terkait dengan gerakan koperasi yang mendapat kebijakan-kebijakan yang kira-kira tidak menguntungkan atau memojokkan usaha gerakan koperasi itu, maka kita harus menyerah dan memahami dan sekaligus menyalurkan sesuai jiwa dan tujuan gerakan. Apa yang pintar ini? Kemudian dipilih lanjut Pak. Perangkat organisasi ada musyawarah nasional, ini bab 5 pasal 9 ya, rapat pimpinan nasional. Banyak menetapkan kebijakan umum, mengesahkan RPJ, memilih, memberhentikan, mengawas, Dekopin. Nah ini, yang ada pengawasnya itu hanya di Dekopin yang ada di pusat. Di Dekopin Wil, di Dekopin Dam, ada pengawas. Jadi perannya pengawas yang di sana itu mengawasi sampai ke Dekopin Dam. Terus, Munas Luar Biasa. Ini anggaran dasar bab 7 pasal 15. Kapan itu jangan apabila ada pimpinan melanggar ADRT, ketua umum berlarang tetap, atau akan yang ketiga akan membubarkan Dekopin. Nah, lebih dalam-dalam ya, dari organisasi yang bermanfaat bagi kepentingan gerakan, kepentingan orang banyak, ini tidak boleh dibubarkan. Lalu makanya kalau sampai ada ide membubarkan, maka berarti ada pimpinan luar biasa. Untuk mengatur benar-benar. Ayat 3, ketua umum Dekopin dipilih secara langsung dengan masa jabatan paling lama 2 kali berturut-turut. Ketua umum. Nah, yang kemarin-kemarin itu sampai pempat ke kalah, mereka pengmo. Ya, iya. Mau kalau PC kuingin nih, kepenan. Akhirnya agar dasarnya diubah. Pasal ini yang diubah. Ya, nih. Nanti bisa di-copy ya. Sudah 11.4 ini. Terus ada rakernas, jadi ada munas, ada rapimnas, ada rakernas. Nah, rakernas ini besok tanggal 6 sampai tanggal 8 ya. Nah, itu nanti kita gelar digelar oleh Dekopin ya, di Grand City Surabaya. Ada di tingkat provinsi, di samping Puspel, ada Rakermel. Nah, ada Rakermel, dilaksanakan surat-suratnya setahun sekali. Pesertanya sama dengan Puspel, para pimpinan Dekopinda, se-Jawa Timur, terus koperasi-koperasi berlevel provinsi, ya. Tuh, melakukan evaluasi, program kerja, ikhlas cara dek, koperasi RKRK, RKB, ya. Jadi rakerwil ini kalau di koperasi, di gerakan koperasi adalah RKRK. Ya, RKRK. Oke, okay? Nah, sekarang di kabupaten kota, apa namanya? Kalau di pusat namanya munas, di Jawa Timur, di provinsi namanya muswer, di kabupaten kota namanya musda. Kemarin digelar bulan Desember. Pesertanya ini mengesahkan RPJ, memilih pimpinan Dekopinda, membahas mengesahkan program kerja, mengesahkan program pikiran, dan lain-lain. Nah, Pak. Nah, di luar Pusda ada, kalau di pusat ada Rakernas, di provinsi ada Rakerwil, di
kabupaten kota namanya Rakerda. Ini diatur di ART 13 pasal 107. Pesertanya sama dengan Musda. Nah, Rakerda ini. Ini yang berdekat RAB atau RARK ya, di koperasi. Ya, tahun sekali dilakukan. Untuk program kerja dan evaluasi pelaksanaan program selama 1 tahun berjalan. Naik Pak. Sumber dana. Nah, tadi ini pertanyaan tadi. Sumber dana di KUPI. Dana ini sebagai urat nadinya organisasi. Masing-masing di COVID kali ini sambat kape, pandemi, gak ada kegiatan, gak ada apa, iuran juga gak masuk, yang punya kos-kosan juga gak laku, ya karena pembelajaran daring, ya, gak ada anak-anak sekolah yang kos. Ya. Dana pendidikan, menurut ART Pasal 48 Ayat 8, 25% dana pendidikan koperasi kabupaten kota disetor ke Dekopinda tadi 25% dari 5% yang SMA disetor ke Dekopindanya. Terus LW 25% dari dana pendidikan yang diterima oleh Dekopinda ya, seperempatnya disetor ke Dekopinda. Nah ini PR ya. Orang kok pas binage ya. Mohon maaf, mohon izin senior. Jadi mengilek nih. Ya. Saya sendiri mohon maaf Pak. Tapi saya ingat itu undang-undang 2592. Waktu itu kan saya masuk dari pegawai itu tahun 82. 2592 nih saya masuk pegawai tahun 82. Sing sangat saya ingat hanya itu Pak. Yang terkait dengan perubahan-perubahan peraturan sampai Bapak menyampaikan perjuangan-perjuangan tadi sampai dari Kota Malang dan lain sebagainya dengan rekan-rekan yang lain, saya luar biasa terima kasih. Itu menjadi bahan pengalaman kita, ini menjadi apa ya, menjadi semangat kita. Oh ternyata peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, perundangan-perundangan yang dikeluarkan pemerintah itu tidak semudah harus kita terima. Ternyata kita harus betul-betul bisa mempelajari. Nah ternyata apa yang disampaikan Pak Bi tadi, yang sampai perjuangan, yang tidak sesuai, harus kita ada dan sebagainya dari Kota Malang, disponsori dan lain sebagainya dari koperasi. Kenapa Pak Ali, masuk beliaunya Pak Ali, ya kemarin di Surabaya ketemu beliau Pak Ali juga semangatnya luar biasa. Jadi sekali lagi ini perlu kita yang masih khususnya bukan hanya yang tua, tapi khususnya yang masih muda-muda itu harus semangat. Tetap semangat, monggo yang ada di koperasi ini tetap, mari kita tetap belajar. Karena posisi kita ada di Dekopinda. Nah ini untuk bahan untuk supaya memperkuat diri kita sendiri untuk gimana nanti untuk membina, memperjuangkan dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Dwi Sucipto telah memberikan semangat bagi kita, memberikan suatu bimbingan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan kepada rekan-rekan di Dekopinda Kota Blitar akan menambah manfaat bagi kita semua dan semangat untuk kelangsungan dari Dekopinda Kota Blitar. Monggo kita beri aplaus untuk Pak Dwi.